Selamat pagi, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. Hadi Awang bertanding di Marang. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang akan mempertahankan kerusi Parlimen Marang pada pilihan raya umum ke-15 19 November depan, kata setiausaha agung parti itu Datu Sri Taqiyuddin Hasan. Saya boleh sahkan beliau akan pertahankan kerusi yang disandangnya. Saya tidak tahu pun ada desas-desus beliau tidak akan bertanding pada PRU15. Hari ini baru saya dengar, katanya ketika ditanya mengenai ada dakwaan mengatakan timbalan pengurusi Perikatan Nasional itu tidak bertanding pada PRU15. Beliau berkata demikian selepas meresmikan seminar pemerkasa Eko Pelancongan Sumber Asli di Kota Baharu hari ini. Pada PRU lalu, Abdul Hadi menang di Parlimen Marang dengan 53.749 undi, menewaskan dua pencabarnya daripada Barisan Nasional dan PKR. Sementara itu, ditanya mengenai jumlah kerusi PN yang akan bertanding pada PRU15, Taqiyuddin berkata perkara itu masih belum ada keputusan muktamar. Kita ada 222 kursi parlimen dan belum pasti lagi berapa banyak mau bertanding. Di Sarawak terdapat 31 parlimen dan PN tidak bertanding di negeri itu. Di Sabah pula ada 25 parlimen dan kita bersama dengan Gabungan Rakyat Sabah, katanya. Taqiyuddin turut menafikan dakwaan mengatakan berlakunya protes di Parlimen Tumpat susulan penyandangnya Datuk C. Abdullah Mat Nawi mungkin digugurkan daripada senarai calon. Kehendaknya satu-satu kumpulan memang ada, namun apabila parti sudah buat keputusan, semua akan diterima, katanya. Sekian berita, bye-bye.